semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Naily Rifa. Kali ini aku mau bikin video reaction, tapi bukan video reaction Korea, melainkan video reaction parodi-parodi dari lagu-lagu Bollywood yang terkenal atau lagu legend lah ya. Jadi akhir-akhir ini tuh di YouTube lagi banyak parodi lagu Bollywood gitu, dan ya aku nonton beberapa sih, dan kayak aku pengen reaction gitu, soalnya aku tuh juga suka Bollywood, tapi meskipun gak suka-suka banget, tapi ya pernah lah ya, mungkin sebagian dari kalian atau bahkan kalian tuh semuanya pasti pernah nonton lah satu atau dua film Bollywood yang legend gitu, kayak Kuch Kuch Jotahe atau Mohabbatein atau dan lain-lain. Dan ini aku mau reaction 3 video, dan ini tiga-tiganya aku tahu filmnya dan aku suka filmnya. Dan semuanya itu film lama sih, kayaknya aku waktu aku lahir atau mungkin aku belum lahir itu filmnya rilis. Jadi udah lama banget. Dan ini aku mau reaction 3 dari semuanya. Banyak sih sebenarnya. Ini yang pertama lagu Kalian Again KJC, itu filmnya judulnya Man. Itu kayaknya rilis tahun 99, tahun dimana aku lahir, udah lama banget. Dan ini channelnya dari Vinavan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru. Oke? Okay. Langsung aja ke video yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Kalau aku lihat dari tempat-tempatnya pada niat ya, dari kostumnya, terus kayak aku salut sih. Dari ya mereka jogetnya, soalnya kan kalau apa nari India tuh agak energik gitu ya. Ini kemiripannya oke lah, dari tempatnya dia milih kayak bar gitu, bukan sih kayak bar, dan ini pas lagi sepi loh. Bajunya juga dibuat semirip mungkin. Ekspresi yang cewek lagi sih. Kayaknya yang cewek itu namanya Vina. Aku nggak tahu siapa yang maksudnya awal mula pencetus parodi India itu siapa, cuman setelah itu banyak banget muncul video 1, 2, 3. Jadi banyak channel yang bikin parodi India juga. Tapi keren sih. Okay. Jadi di pojok bawah itu ada video aslinya. Nah ini video yang parodi. Okay. Ini pemerannya, maksudnya yang di video ini, yang di parodi itu Rani Muharji sama yang cowok siapa sih namanya? Aku lupa yang cowok namanya siapa, tapi kalau yang cewek itu Rani Muharji. Iya kan? Oke. Okay. Anjay, keren tapi. Bayangin mereka nyewa tempat kayak gini tuh ngabisin biaya berapa coba, dari tempat terus kostum terus latihan narinya juga. Ekspresi wajahnya waktu muter kepala tuh kayak ngaduk apa gitu, ya Allah mas, itu kepala orang mas. Okay. Tapi bisa detail gitu loh, dari gerakan satu adegan ke adegan lain tuh kayak sama gitu, keren. Ekspresi mas ekspresi tapi lucu, ekspresi tapi lucu. Oke. Totalitas tanpa batas, siap. Oh ini namanya yang cowok Rizal Warga, keren mas. Gak, maksudnya emang ekspresif gitu loh, gak yang kayak lempeng gimana gitu loh. Totalitas, oke lah. Soalnya kalau ngeliat orang lempeng tuh kayak gimana gitu loh. Kalau ekspresif kan ngeliatin kayak sungguh-sungguh gitu. Masih ya gitu loh. Udah mau abis. Ini keren loh, ini nyewa tempatnya keren sih. Ini apa ini kayak apa sih? Tempat karaoke gitu, maksudnya dalam arti yang positif ya, sejenis ini pesta dan lain-lain. Oke. Okay. Pensiun, tuh kan ini pesta beneran kan? So,
soalnya tuh kayak vibe-vibe-nya, wah ketahuan ini sering. Ya gitu lah, vibe-vibe-nya tuh kayak ibu Vista gitu. Oke, lanjut ini Kuch Hota Hai. Parodinya dari, gak tahu ini nama channelnya kayak huruf apa, huruf Turki mana sih, Kazakhstan ya gitu hurufnya, ya itu pokoknya Kuch Kuch Hota Hai parodi versi Indonesia. Ini film legend, hampir mungkin hampir semua orang Indonesia pernah nonton film ini kayaknya ya. Dan ini film kayaknya belum, aku belum lahir deh, 98 mungkin atau mungkin lebih tua. Oke. Anjay. Masalahnya tuh cowok diajak bikin ginian kok dia pede aja gitu. Kadang kan cowok nggak mau ya diajakin bikin kayak karya kayak gini. Apalagi Bollywood pula. Oke. Anjay. Oke. Oke, mic-nya, oh my god, tolong. Mic-nya. Oke. Ini gak ada video aslinya sih, jadi pure parody doang. Anjay. Ini lucu. Ini bukan bermaksud yang menghina atau apa, tapi emang lucu. Oke, okay. Ini kalau ini outfitnya bener sih kayaknya. Seingatku Sarohan juga pakai jaket kuning sama jeans denim. Oke, okay. Pakai kaos aja yuk. Kok kayak familiar sama muka ceweknya ya. Oke. Okay. Eh emang pakai kaos ya? Seingatku tuh yang Tina pakai sari terus deh. Oke, okay, ini Angelina. Wignya ya Angelina. Oke. Okay. Keren sih. Oke. Okay. Apa enggak ngakak gitu ya, kalau aku bikin mungkin aku ketawa terus kali ya. Oke, okay. Ini sawahnya siapa bang? Eh kayaknya tuh tadi diganti deh adegannya. Oke, okay. I know, oke, okay. Soalnya enggak mungkin juga sih kalau ini. Oke, okay. Ini syutingnya di mana ya? Bajunya kegedean. Apakah setelah ini demam India bakal balik kayak beberapa tahun yang lalu yang waktu film Mahabharata booming itu kan kayak satu, ya gak sih, salah satu stasiun TV tuh India semua, sampai sinetron terus sampai pemain-pemainnya tuh pun sering datang ke Indo. Apakah setelah ini demam India bakal naik lagi? Ya who knows lah ya. Ini rambut asli atau wig sih? Apa rambut asli? Kayak rambut asli tapi kayak wig juga. Oke, okay. Dia ketawa. Anjay, eh kayaknya rambut asli deh. Rambut asli atau wig sih? Kayak temanku SMK deh mukanya. Tapi bagus, itu yang jadi Tina punya gingsul, anjay. Ekspresi masnya, anjay. Ini yang paling menghayati yang cowok sih. Oke.
Ini aku penasaran dia rambut asli atau pakai wig coba. Kayak rambut asli tapi kok kayak wig. Soalnya kayak ini banget narik ke belakang gitu. Gak tau juga sih. Kayaknya rambut asli deh. Kalau emang rambut asli mohon maaf ya, tadi aku ngiranya wig. Oke. Tapi senyumnya manis tau mbak ini. Oke, direktur Fatan Malik the Sopan. Body collection, oke. Fatan Malik. Oke, next. Next ini dari Fatan. Oh, ini satu channel atau mungkin ini tadi aku liatnya di repost sama akun ini ya. Oke, mungkin emang punyanya Fatan the Sopan terus di repost kayaknya. Terus ini parodi Sony Sony ini yang agak booming karena kemiripannya. Ya. Kita lihat saja. Nah, aduh, set. Ini emang agak error ini ya, Beb. 1, 2, 3. Ini yang sarungan sama pacarnya yang udah meninggal. Oke, okay. Happy Holi. Ketawa, seneng banget dia ngelemparin. Oke, sampai nyewa ini buat marching band. Ini emang butuh orang banyak banget sih. Soalnya kan emang kayak Holi gitu. Apa sih, perayaan gitu kan. Oke, banyak yang pakai jilbab juga. Itu ngumpulin cowok segitu banyak dan mau bikin parodi tuh keren. Apa mungkin teman-teman sekolahnya. Terus juga kostumnya pakai baju putih. Ih, sayang banget baju putihnya, tapi ya gimana ya. Emang outfitnya kayak gitu sih. Serbuk juga, apa serbuknya itu, itu buat yang ini run color. Oh iya iya, keinget. Kalau run color gitu kan. Anjay. Oke. Anjay. Oh, ini yang ketipungnya yang kecil itu kok bisa mirip ya? Iya kan? Apa? Oh, mungkin dia rebana terus dilukis sendiri kali ya. Oke. Kreatif. Aduh, gokil sih emang. Ini tempatnya apa? Nyewa apa gimana ya? Soalnya kan itu nanti bekas ini kan bubuk-bubuk berwarna, apa sih namanya ya itu? Ini latihannya berapa lama coba? Anjay. Bayangin ngumpulin orang segitu banyak. Ini yang pakai jilbab juga kostumnya keren sih, kayak baju kurung gitu kan. Ini baju mereka sendiri atau gimana ya? Anjay. Ini seru tau, aku juga pengen. Tapi gak ada pasukannya. Anjay. Wah, ini pasukannya. Siapa sih namanya? Jessica. Jessica bukan sih? Gini. Oke. Anjay. Cuma ini butuh orang berapa banyak coba. Oke, ini betul banget sih tiap adegannya. Keren. Diangkat. Wah, diangkat beneran coy. Tapi itu telat tuh yang penarinya tadi di pinggir. Dia nunggu kayak, ini udah bro, udah ini. Oke. Oke. Kok ya bisa pas gitu ukuran, maksudnya karakternya juga hampir mirip gitu sama aslinya. Dan jadi ini siapa? Siapa sih? Vicky. Anjay. Ini loncat dong. Untung ditangkep, kalau enggak jatuh bang. Anjay. Ini lebih dari 30 orang gak sih? Oh, itu motornya di pinggir.
Anjay, oke. Ini yang cewek yang cakep. Siapa sih namanya? Lupa. Siapa sih namanya? Bukan Karen. Siapa sih? Yang satunya lupa deh aku, yang cewek ini siapa. Oke. Okay. Nah ini, tapi memang cantik ini ceweknya. Oke, okay, ini. Ada. Oke. Tapi cantik ini ceweknya, serius. Oke, okay. Cakep kok ceweknya. से दूर खड़ी है बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है क्यों मुझसे दूर खड़ी है सोनिया मुझे चाहिए एक बड़ी है आलम मामा को मरने किसी बहाने से यूं कर दी बहाने से बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है लड़की दूर खड़ी है मैं आ गई फिर भी तेरे बुलाने से ekspresif juga sih. Oke. Okay. Rambutnya bagus. Aduh. Ini keren loh. Terus ini gilirannya paling Kiran. Ini cowoknya yang cakep. Oke. Okay. Mereka yang sarinya ini kain biasa apa selendang? Sampai bawa main. Oh, pakai drone. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. My God, serius. Niat banget. Gila. Oke. Kok kayak ini ya jatuhnya anak SMA lagi lulusan coret-coret. Oke, ini adiknya ya. Eh, itu bocahnya di situ ngapain? Apa enggak ngeke gitu ya? बड़ी है प्यारी यही एक सच है ये सब रंग बड़े सुहाने हैं हम तेरे दीवाने दिया हम आशिक मस्ताने हैं ये आशिक लुट जाने हैं ये बातियाँ ही berapa lama buat tariannya itu ya? Sony, Sony, Akio, Bali. Seru banget ya. Turun berapa sih gue? Main game. Oh iya, oh, pacarnya udah gak ada sendiri kan ya. Ya, lihat banyak. Aku terharu. Wow, oh ini pacarnya datang. Anjay. Oke. Oke. Anjay.
detail banget sih, keren. Wow. Wah, gila. Keren, sumpah. Wow. My God. Wow, ini pemerannya Ayus Dipak. Wow. Logistik. Wow, banyak banget, serius. Wah, penari latar wanita. Wow, semuanya banyak banget. Wah, Dah Kitty. Dah Kitty, ya, thanks to Kiriku. PCMM, wow. Kompleks Medan. Oh, orang Medan, kirain orang Jakarta. Wow. Wah. Sumpah sih, keren banget. Gak bisa bilang mana yang paling bagus, mana yang biasa aja. Maksudnya kayak, ya semua keren gitu. Soalnya ya susah, soalnya aku pernah bikin ya tugas video klip gitu. Ya ada sih videonya, dan itu tuh kayak ya gitu. Cuman ini tuh jadinya kayak keren gitu loh. Dan dia parodi video klip yang emang harus semirip mungkin gitu, dari adegan A ke adegan B tuh semua gerakannya tuh kayak kalau bisa tuh sama gitu loh. Jadi keren banget. Oh, apalagi butuh penari latar, terus kostumnya juga, terus kalau nggak butuh penari latar juga dari gerakan tariannya juga yang emang harus ngafalin per adegannya gimana, tuh pasti kayak butuh waktu yang lama banget sih, apalagi kalau adegannya banyak gitu ya. Ya buat kreatornya, kalian keren banget ya, sumpah sih keren banget. Dan nggak tahu sih awal mulanya kayak tiba-tiba tuh waktu itu di YouTube udah banyak banget gitu parodi Korea, parodi India. Terus kayak aku sekali nonton terus banyak rekomendasi gitu kan, kayak udah banyak banget, dan itu banyak channel gitu loh. Nggak tahu awal mulanya yang pertama kali mencetuskan ide tersebut itu siapa, tapi keren sih. Ya, semangat buat kalian semua. Keren. Segitu aja video kali ini, semoga kalian suka. Kalau kalian pengen request, silahkan request video di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on my next video. Bye bye.